Suprian Jepri Ribeiro diringkus Polsek Kuta lantaran melakukan pencurian di 5 lokasi wilayah Denpasar. Ternyata pria usia 40 tahun ini adalah residivis kambuhan dalam kasus yang sama dan kedua kalinya diamankan Polsek Kuta. Kapolsek Kuta Kompol Orpa SM Takala Peta dalam keterangan persnya Selasa 21 September menjelaskan, perbuatan tersangka terungkap berawal dari laporan korban bernama Rahmatul Husna. Wanita asal Banyuwangi ini melapor kehilangan HP di atas kulkas saat membuka warung di Jalan Nyangnyang Sari Kuta Badung pada Sabtu 18 September sekitar pukul 2.30. Menindaklanjuti laporan wanita asal Banyuwangi, Jawa Timur ini, tim opsional Reskrim Polsek Kuta langsung melakukan penyelidikan. Dari rekaman CCTV yang terpasang di lokasi, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku bernama Jeffrey yang sebelumnya pernah ditangkap Polsek Kuta dalam kasus yang sama. Pelaku dibekuk di tempat kosnya di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari Denzel. Dari hasil interogasi, pria asal Maumere, Nusa Tenggara Timur itu mengaku sudah 5 kali melakukan aksi yang sama di tahun 2021 di wilayah Denpasar. Tim Bali Express melaporkan.